Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, kenalin nih, saya Faride, beautician Alzina Skincare. Kali ini saya mau sharing nih sama sahabat Alzina semua tentang bagaimana cara menggunakan milk cleanser dengan tepat dan benar. Tapi sebelumnya sahabat Alzina tahu nggak milk cleanser itu apa? Milk cleanser adalah rangkaian produk wajah yang berfungsi membersihkan luk kulit dari minyak wajah, debu kotoran, dan sisa riasan. Nah, buat yang suka bermake up dan suka berpergian, penting banget nih buat kalian. Gimana? Sahabat Alzina udah tahu belum cara menggunakannya? Langsung aja yuk simak videonya. Sebelum membersihkan wajah, kita wajib cuci tangan terlebih dahulu ya. Pastikan sebelum memegang wajah, tangan kita sudah bersih. Lalu, pilihlah milk cleanser sesuai dengan jenis kulit wajah kalian. Alzina Skincare mempunyai 3 varian milk cleanser. Yang pertama, milk cleanser normal. Ini cocok untuk jenis kulit wajah yang kering dan normal. Yang kedua, milk cleanser green tea. Ini cocok untuk jenis kulit yang berminyak. Dan yang terakhir, milk cleanser acne. Ini cocok untuk jenis kulit yang berjerawat. Ini saya memilih milk cleanser normal karena kulit saya yang cenderung kering. Untuk langkah pemakaiannya, yang pertama, tuang milk cleanser pada punggung tangan kita secukupnya aja ya, seperti ini. Lalu ratakan pada seluruh wajah secara perlahan aja. Pijatan lembut dengan gerakan melingkar keluar seperti ini. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan kotoran dan sisa make up yang ada dalam pori-pori. Pastikan kita melakukannya secara merata. Kapas, lalu usapkan pada wajah secara perlahan dari bagian bawah ke atas seperti ini. Pastikan semuanya terangkat. Bisa kita lihat kan, semua kotoran dan make up terangkat dengan sempurna. Setelah pemakaian milk cleanser, wajah terasa lebih bersih, lembut, dan pastinya terasa lebih ringan. Terima kasih sudah menonton video kami. Salam cantik Alzina Skincare Indonesia.